Memiliki seorang putri semata wayang, membuat Ariel Imoah berusaha sebisa mungkin menjadi sosok ayah terbaik. Pasca perceraiannya dengan Sarah Amalia, Ariel sepakat untuk membesarkan Alia Anata bersama. Sebelumnya Ariel Imoah memang tertutup dengan kehidupan pribadinya. Kendati demikian, Alia menjadi gadis yang tak pernah berhenti mendapat kasih sayang dari Ariel. Terbukti lewat unggahan kebersamaan Ariel Imoah dan Alia, keduanya selalu harmonis. Kebersamaan pemilik nama, lengkap Nazil Ilham dan Alia ini mendapat perhatian publik. Tak sedikit dari khalayak yang baper melihat kebersamaan ayah dan anak ini, terlebih Alia begitu nampel pada ayahnya. Penampilan mereka cocok disandingkan bersama seperti Besti, meski selisih usianya 24 tahun. Penasaran kan melihat momen kebersamaan Ariel Imoah dengan Alia? Berikut Brilliant Net rangkum potret kebersamaan Ariel Imoah dan Alia dari berbagai sumber. Alia Anata Ilham dikenal sebagai putri semata wayang dari pernikahan Ariel Noah dan Sarah Amalia. Lahir pada tahun 2005, kini Alia sudah genap berusia 18 tahun. Meski dulunya sangat menjaga privasi sang anak, Ariel kini tak segan lagi menunjukkan kebersamaan dengan putrinya. Dari berbagai potret yang dibagikan, tampak kebersamaan mereka menunjukkan sisi yang hangat dan dekat. Setiap potret menampilkan kebersamaan Ariel Imoah dan Alia selalu dipenuhi kehangatan. Ekspresi senyum, pelukan hangat, dan tatapan penuh sayang menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai momen kebersamaan mereka. Menariknya, penampilan Alia yang kini beranjak dewasa jadi terlihat seperti Besti dengan sang ayah. Kebersamaan ini tidak hanya memperlihatkan dukungan Alia, melainkan bentuk sayang dan perhatian pada sang ayah. Kehadiran Alia di setiap momen Ariel menjadi semangat untuk penyanyi berusia 42 tahun tersebut.